suram. Ini dia ngobrol mati satu. Dua. Ada yang sini. Sini ada orang ya harusnya. BTW lawan shotgun. Oh mati. Mati ulti. Tiga. Bagus bagus. Nambah-nambahin konten. Bisa cak, dapat nuk cak. Anjay. Gak ada obat tuh cak. Enggak, biasa aja, seriusan. Udah. Wiss. Dua. Mati semua. Okay. You got a friend in me. You got a friend in me. Halo semua bro, apa kabar bro? Oke, ma bro ya. Jadi kali ini coba kalau mau bandingin nih ma bro ya, di antara BY15 atau KRM nih ma bro ya. Menurut kalian apa nih? Menurut kalian perbandingannya gimana? BY15 atau KRM? Ha? Gimana? BTW ini kita bisa bandingin kan ya? Kita bisa bandingin. Kalau masalah kita bisa bandingin deh. Oke. Bentar. Oke, ini bisa di compare nih ya. Nih, oke. Oke, KRM dan sebelahnya kita kasih BY15 tuh. Menurut kalian gimana? Sekarang sih ya udah ada gunsmith ya, Mabro ya. Damage bisa diatur ya. Pendapat Ocha nih, Mabro ya. Pendapat Ocha kalau KRM itu kekurangannya adalah ngokangnya lama banget walaupun bisa satu hit ya. Bisa satu hit, maksudnya change satu hitnya lebih besar daripada BY. Oke, tapi BY15 itu ngokangnya cepet gitu. Itu yang Ocha sukain ya, Mabro ya. Jadi kita bisa kayak nge-spam terus gitu loh walaupun enggak satu hit. Dan BY15 ini kan juga kadang-kadang satu hit gitu. Enggak selalu 2 hit atau 3 hit gitu mah bro ya. Dan kalau soal range ini KRM262 sih yang menang menurut Ocha ya. Soal KRM262 itu pas jarak middle range Ocha pernah 1 hit kalau di updatean sekarang ya. Nah kalau di BY15 ini bisa juga ya, tapi range nya menurut Ocha sih nggak sejauh KRM walaupun di sini menangan BY ya. Tapi semua itu kan sekarang bisa diatur ya di gunsmith ya. Udah nggak kayak dulu lagi mah bro ya. Kalian bisa otak-atik sekreatif kalian ya, Mabro ya. Oke. Okay? Jadi kita mungkin langsung aja nih, Mabro, kita cobain aja enakan KRM apa 22. Enakan KRM apa BY15 gitu ya, Mabro ya. Oke. Okay. Dan kebanyakan player sekarang sih lebih milih BY sih, Mabro ya. Bip, ayo Bip, main yuk. Ayo. Ayo. Squeeze. Gua abis ini ngobrol sendiri off mic. Oh. Iya. Ini aja kali main Domi atau Hardpoint. Biar kelihatan. Oh iya benar banget. Iya, kan lagi nunjukin nih perbandingan KRM atau BY. Anjay. Ini BTW ini baca bareng sama dia nih, Mabro ya. Dari tadi pas bikin konten yang cara counter shotgun ya, ini BTW lanjut lagi ke gua pakai shotgun aja enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. BTW. Baca enggak on mic. Baca enggak on mic, Mabro. Salah. Let's go, Mabro ya. Kita gaskan deh kalau begitu ya. Nah, so oke, Mabro. Ocha udah di dalam game nih, Mabro ya. BTW tadi mic gua off. Mashem. Oke. Okay. Yuk, let's go. Oke, Mabro. Target in sight. Iya, ini the best nih. Pakai shotgun enak di sini. BTW nyobain KRM dulu apa BY15 dulu ya, Bib? Kira-kira enakan mana nih? KRM dulu. KRM dulu, seriusan. Jarang ada yang pakai. Lebih sering BY kan orangnya. Karena lu milih KRM, yaudah gue milih ya BY. yaudah gue milih BY. Gue Echo. Ya usah deh pakai Echo. Lu udah bikin konten, udah liat konten Echo gue belum? Udah dong, Timo Echo DZ. Timo Echo DZ, mantap. Kenapa udah ganti anjir? Iya, namanya ganti sekarang ya, bukan Ocha. Let's go, kita mau kemana nih, Win? Mabruh. Domination. Aduh, iya dong, tapi masuk biasa sih. Iya, harusnya ada orang sih. Capture the objectives. Oke, kita cobain B dulu aja dah. B aja dulu. Ada orang masuk gak sih? Wow, enak ya B. Satu hit. Ini kok orangnya masih diri? Serem banget. Targets in sight. 3, 4, 5,
Weh, Ripem. Weh. No. Mati lu bos. Gimana? Sumpah. Tahu enggak? Lu ngerasain enggak sih, Bib? Ngebokong bos orang tuh lebih susah daripada depan-depanan. Ngerasain enggak? Betul. Bener kan ya? Bener ya? Sumpah susah banget. Ngebokong orang tuh susah banget. Malah gak one hit. Bukan gak one hit lagi. Kalau dia gerak-gerak gak kena. Sumpah, gitu yang gue rasain asli tadi. Parah, men. Eh, BTW mesti di mana nih? Enemy in sight. Eh, maaf, bro. Wah, gila. Kayak capture C-nya deh. Wih. Friendly Shock RC is ready. Frag out. Shock RC. Friendly Shock RC. Molotov. Cabut. Oh, bahaya sih kalau udah mainannya Molotov tuh. Lost Alpha. Suram. Ayo dia ambil. Bro, mati satu. Dua. Friendly Shock RC has been destroyed. Sini ada orang nih harusnya. BTW lawan shotgun. Oh, mati. Iya, konten. Ayo, keluar lagi. Gaskan lagi, Beb. Eh, belum mati kah? Kira tuh orang mati. Enemy contact. Let's go, kita capture, maaf bro. Ntar gak kebagian poin. Gue jaga C ya. Ayo, boleh, Beb. Let's go, Beb. Wah, kena molotov. Sumpah, parah banget sih itu orang. BTW ini kalau lompat ini change-nya lebih gede ya. Lebih gampang headshot. Jadi kalau kalian main shotgun sekarang lebih prefer lompat-lompat saja, oke? Aku belajar dari anak FF. Iya. BTW udah vital gue. Mak! Jangan bro! Ya, kena Shock RC. Ini sayang sekali, men. Harusnya pakai Cold Blooded. Ini vital segini pakai nggak ya? Nggak usah pakai vital lah ya. Mager men. Jadi gitu mah bro, perbandingan B 15 sama kayak RM enakan B sih. Tergantung. BTW lu nonton live nggak? Shotgun yang nonton ini nggak live turnamen? Yang sekarang? Iya yang sekarang. Nonton nggak? Nonton. Lihat Daivo nggak? Tahu Daivo Kiss nggak? Tahu. Jago banget. Parah ya. Jago banget sumpah itu, gua akuin. Shotgun paling the best. Gua masih kalah jauh bro sama siapa dari Focus. Wah itu jauh banget sih. Jago banget gila, ya. Iya, dia pakai KRM apa BY? Setau gua dulu dia KRM deh. Dia BY apa KRM? Gua gatau lupa sekarang. BY deh. BY. Iya sih, karena BY kan sekarang lebih bisa lebih nge-spam ya. Jadi ini game pertama ini gua pakai BY dulu. Abis itu pakai KRM di match selanjutnya. Setuju nggak, Bib? Setuju banget. Betul. Gak kena kenal loh. Nice banget, maaf ya. Woi, bentar. Oh, untung aja dia rip M. Ocha juga rip M sih sebenarnya. Ini karena BY bisa nge-spam aja, coba pakai KRM. Suwe. Lambat. Yeah. Tapi dia menang range. Siapa yang menang range? KRM. Iya, KRM menang range. Tapi gue di statistik tadi, KRM gue masa range-nya kalah sama BY gue. Mungkin soal gunsmith kan ya. Sekarang kan udah bisa number sesuka kita. Rip M banget gitu loh. Gue tuh mau vito kali ya. Vito aja deh sekali-sekali. Spawn mana sekarang ya? Objective mana dia? Complete. Keep it up. Losing C. Targets in sight. Weh.
Rip M banget. Hati-hati ulti. Nice. Banget nih. Di mana-mana ada Molotov, cuk. Iya, bahaya nih. Oke, nice banget. Woi, 2 kill langsung, mantap. 30 final kill. Cam dong. Final cam dong. Final cam siapa? Final cam. Gue, oh iya gue, aduh. Oke, doang sih ini. Uset. Uset. Uset, uset, uset. Oke, mantap ya. Jadi abis ini kita langsung cobain pakai KRM 262 gimana? Gimana? Gimana enaknya? Kalian bandingin aja, oke? Okay? Ini poinnya 3200 EB juga sih. Kalau kalian nggak tahu Habib, ini dia dulu pro player Boom Esports nih. Dulu sama Thierry Harrison yang terkenal-terkenal tuh, Gogoy, Widi. Iya. Pernah hampir setim waktu itu diajak, cuman dia nolak-nolak gitu dulu. Waktu zaman zaman di WAW, iya nih. Sekarang jadi warga Wuhan. Ayo, gas lagi kan. Kita langsung ya, cobain okay. KRM, let's go. Aduh, mapnya gini lagi dong. Tapi enak sih kecil. Iya sih benar sih. Mungkin yang di atas sudah mengasihkan ya. Ini kan mapnya shotgun juga nih termasuk nih. Betulnya benar loh ini map auto win shotgun nih. Jadi kalau kita kalah berarti emang kita noob gitu. Oke, mana bisa coba. Satu hit dia. Contact the enemy. Dua hit. Woi, nice. Ayo kita langsung ambil alijenya. Gak bisa sih serem. Jadi kita ke sini dulu mah bro yang maju. Nice. Nah, langsung kita ambil. Eh, ada orang. Oh. BTW kok HP gue nge-frame BTW ya? Mantap ya mobil ya. Kita langsung gaskan lagi nih. Target's in sight. Reload all the door. Oke. Mantap. Gimana musuhnya? Mati mereka. Di sini nih, harusnya ada nih. Oh, kosong. Dibunuh sama warga Wuhan semua ya? Serem kali ini warga Wuhan. Kok kita kebetulan ketemu. Kebetulan bro. Oke, mah bro ya, mantap. Kita dapat satu. Harusnya spawn sini ya dia. Tapi kok tidak menemukan. Eh. Kenapa kamu ke mana? Es banget mah bro ya. Kita spawnnya pasti di C. Sudah yakin aku. Ya mah bro. Enemy in sight. Eh. Hey, coba dulu mah bro ya. We're capturing Alpha. No, itu udah dikeker gak satu hit. Sekarang di scope tidak menentukan. Ulti aja lah kalau gitu. Oke, mau beri ini tapi berat juga sih. Tapi musuhnya kok pada pasrah gitu ya kelihatannya. Kenapa kalian pasrah? Tidak uca, jadi langsung ada ustad di doa itu. Pasrah lah kamu. Friendly shock RC is coming. Astagfirullah, dikit lagi padahal vital. Oke, kalau semua skup enak, tapi kok tadi nggak satu hit? Nah itu doang yang wajar keselin. Nice banget mah bro ya. Nice, good one. Yo, let's go. Let's tau Bang Habib. Jauh cak, kill aja. Enggak. Ini tuh masih nggak jauh-jauh banget. Santai, kita tuh setara, Habib. Sama-sama player season 1. Ya BTW ini si Abim ini juga ada border season 1 ya. Enemy contact. Kalian tahu. Cuma dia gak mau pakai kayak Ocha. Season 1 aku buat.
satu hitnya lebih kerasa sih kayak RM262 ini. Lebih sering satu hit ya? Iya. Udah gitu jaraknya jauh. What the heck man? Itu kayaknya udah 2 hit tapi gak berarti kayak KRM. Dia skill 32 nih. Lumayan lah ya. Ada yang ulti, mending kita kabur. Di mana musuhnya? B-nya di Molotov full. Iya, udah biarin. Aduh, ada yang ulti, men. Mak. Ulti mati. Sumpah gua takut. Benar kali yang ulti. Hostile care package inbound. Oke, Ma Bro, Cak. Relat dulu aja ya, Ma. Di tangkri. Wow. BTW kita ke-capture. Enemy in sight. Ma Bro. Susu. Nice. Nuk, bro. Aku nuk. Yaudah. Bagus. Nambah-nambahin konten. Bisa Cak, dapat nuk Cak. Anjay. Gak ada obat tuh Cak. Enggak, biasa aja, seriusan. Udah. Dua. Mati semua. Okay. Gitu deh. Delapan 104. Mantap, ada yang keluar. Mantap. Kenapa kalian trauma udah deh. Padahal diam semua. Yo, nice. Nah, thank you banget nice. Ya Bip ya. Udah ditemenin. Oke. Okay. Gila. Nuk juga. Mantap ya Oca, enggak ada obat. Enggak sih. Ya sebenarnya biasa aja ya kalau main di rank. Enemy in sight. Gua enggak bangga. Gua pengennya di turnamen gitu ya. Bisa bawa bagus. Duh, makasih banget nih Bip. Udah iya, nemenin gua nih Bip. Cak. Mantap banget Cak. Mantap. Ini sambil nge-record Cak. Karena doa Habib langsung nuk. Iya gua record ini. Jadi gua tadi bikin dua konten gitu. Oke. Okay. Bip, gua udah dulu udah Bip kayaknya Bip. Oke, okay, sip. Gak apa-apa nih. Mau ngedit dulu ya? Oh iya, gak apa-apa. Iya, santai, Cak. Ngirim file dulu santuy-santuy gitu. Oke, okay. Bip. Dan thank you, Bip, ya. Oke, okay. Mantap, Cak. Makasih banyak, Cak. Oke, okay, berkait gitu aja untuk video kali ini. Kalian bandingin aja ke RM262 atau BN1550 ya. Tapi mantap coachnya sih, walaupun tadi Ocha nok kayak dipakai apa? Pakai KRM262. Tapi Ocha lebih milih ke BN15. Seriusan ya. Ocha lebih milih BN15, tapi itu terserah kalian ya. Karena dua-duanya sama enak, oke. Okay? Kalian pilih yang sakit banget ya, suka satu hit tapi ngokangnya lama, atau kalian pilih yang bisa satu hit juga tapi ya enggak sesakit yang ngokangnya lama. Nah, tapi BN15 ini ngokangnya cepat. Nah, pilih yang mana tuh, oke. Okay? Maaf ya, Bro, kalau mau ngomongnya belibet dan kayak gitu aja, Ma Bro. Yang yap, see you, Ma Bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.